Kita masuk pada halaman 2, yaitu My Initial Understanding. Apa itu Initial Understanding? Yaitu pemahaman awal saya. Nah, itu dia bagian A. Nah, sekarang kita diperlihatkan sebuah gambar, ya, sebuah gambar dari Pulau Papua, ya. Nah, petunjuknya, lihatlah pada gambar dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman kamu. Ingat untuk saling menghormati jawaban masing-masing, ya. Jadi kalian harus respect terhadap apapun jawaban yang diberikan oleh teman, kecuali jawaban yang bertele-tele, tentu kita tidak respect, ya. Nah, apa saja pertanyaan yang sebagai awal ini? Yang pertama adalah, pulau apa dari Indonesia ini yang ditunjukkan di gambar itu? Nah, ini adalah Pulau Papua, ya. Nomor 2, apakah kamu tahu tentang area tersebut? Ya, tentu saja Papua ini merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang sudah terbagi 3 atau 4 lah sekarang. Kemudian, apakah kamu tahu beberapa legenda dari area tersebut? Nah, sampaikan kepada kami. Jadi maksudnya sebutkan, ya. Nah, ada beberapa legenda yang dari Papua ini. Yang pertama itu bisa disebutkan legenda Biwar Sang Penakluk Naga. Yang kedua itu ada legenda asal-usul Irian. Yang ketiga ada legenda buaya ajaib Sungai Tami. Kemudian ada juga legenda tentang asal-usul burung cendrawasih. Kemudian ada juga legenda tentang asal mula Danau Sentani. Nah, kemudian ada juga legenda tentang asal mula persebaran suku-suku di Merauke. Kemudian ada juga legenda tentang asal mula pohon kelapa. Kemudian ada lagi legenda tentang legenda tempayan menelan anak. Nah, kemudian ada juga kisah Dame dan Dufun. Kemudian kisah Konwuk dan Konweng. Kemudian ada juga tentang patung Mbis, ya. Nah, kemudian ada juga asal mula Wamena dan kisah sepasang burung cendrawasih. Jadi banyak legenda-legenda yang ada di Pulau Papua ini yang bisa kalian pelajari. Berikut nomor 4, apakah kamu tahu beberapa legenda yang diturunkan secara turun temurun di area kamu? Nah, seandainya kamu berada di Aceh, apa legenda daerah Aceh yang kamu kenal? Kalau kalian berada di Sulawesi, apa legenda-legenda atau cerita-cerita yang diturunkan turun temurun di daerah kalian itu? Sebutkan. Nah, kemudian bandingkan dengan area yang ditunjukkan pada gambar. Jadi legenda kamu itu dibandingkan dengan legenda yang di Papua, ya. Apa yang perlu dibandingkan, yaitu apakah legenda pada daerah kamu itu mirip dengan di Papua atau berbeda? Nah, itu dibandingkan nanti. Itu yang nomor 4. Nah, kemudian petunjuk ini, ada beberapa tipe dari teks naratif. Sebagai contoh, legenda, kisah peri hayalan, ya, fantasi, mitos, dan romans. Romans ini cerita romantis, ya. Nah, naratif teks umumnya imajinatif atau bersifat hayalan dan bertujuan untuk mengentertain atau menghibur, ya, menghibur pembacanya. Nah, pada unit ini, artinya mungkin pada unit ini, pada bagian ini, kamu akan mempelajari naratif teks dalam bentuk sebuah legenda. Jadi dalam sebuah legenda itu biasanya jenis teksnya itu adalah naratif. Nah, kalian akan belajar bagaimana sebuah naratif teks dalam menceritakan sebuah legenda.
Nah itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya.